Halo sobatku, kembali lagi bersama gua si Potter Indra. Nah, kita review game ya kali ini. Untuk game yang kali ini kita bahas yaitu adalah game Marvile. Jadi ada orang, ya orangnya katakanlah Super Mario ya. Super Mario dulu itu dia pindah ke bagian Mars, dan saat Mars ini kita harus membangun sebuah wilayah kota. Nah, di sini juga ada tujuan seperti halnya game strategi lainnya yang mencapai titik ke Astral Wonder. Pengambilan sebuah plot wilayah kota ya. Ini adalah Astral Wonder-nya. Akan ada yang perang nih. Keren-keren banget bentuknya. Di sini ada planet-planet lainnya yang gua letakin saat ini ada di planet 59. Planet yang dimilikin yaitu adalah planet Mars. Dan gamenya kayak apa sih bang? Jadi gamenya kayak gini banget ya, kita bisa untuk masuk ke kota ini terhitung online, sama halnya game-game lainnya yang simulasi strategi juga. Perbentukan kota wilayah, jika wilayah kalian lebih tinggi nanti bisa untuk mencapai membuka tempat wilayah lainnya. Lalu untuk farming kayak gini kita juga bisa untuk membeli maupun juga aktif ya, untuk karena kita ngeklaimin setiap kali. Asik karena gamenya bisa dikatakan game santai untuk game kali ini. Lalu ada untuk hero yang bisa untuk kita ketahuin, indeks di sini juga ada totalitas untuk hero yang saat ini kita tahu. Lalu untuk pertempurannya kita bisa untuk masuk ke bagian XP ya, salah satu pertempuran tren aja. Gue akan berikan sebuah contoh untuk permainannya. Kita arahin Pak Super Mario, lalu kita ganti aja. Oke, kayak gini doang guys. Untuk gamenya santai banget ya, tapi saat awal-awal ya pastinya karena game gak strategi dan juga santai dalam pembuatan sebuah wilayah kota, jadi kita harus benar-benar aktif terlebih dahulu, entah itu 1 hingga 2 jam, agar lebih cepat untuk pembangunan maupun konstruksi yang ada ya, dan juga kenaikan-kenaikan XP hero yang kita miliki juga di bagian sini. Di bagian sini pun kita bisa untuk lihat nih. Lalu juga ada lagi di bagian sini kita bisa ambil contoh mana ya. Nah ini pertempuran. Kita kill dengan kurang lebihnya CP 1100 katanya. Gua buang dulu, ganti. Oke. Okay. Fight. Ya elah kalah guys. Kita tinggal leveling up dan sebagainya ya. Lalu ada juga truk. Truknya mana ya, kita lihat dulu. Di iklan kan banyak tuh kayak truk. Ini pertempuran. Ah sama ya. Ini gua win. Nice. Yang suruh craft ada enggak ya? Kayaknya kosong deh. Yang harusnya gua craft sih guys. Jadi plot kayak gini harus gua open. Gua mau ningkatin, belum ada duit. Oke, udah nih. Ini level 4. Berapa ini levelnya? Udah level 6, 5. Oh, sorry. Gua tingkatin dulu ya. Nice, lewat-lewat. Kita percepatin. Nah ini gua open, dan naik radar, level naik juga. Di bagian sini kita coba untuk klik-klikin dulu, ada yang bisa dibuka enggak untuk CP plotnya. Di mobilnya belum ada ya, di bagian sini masih kondisi harus rating, dan kita cuma ngelawan. Jadi ada nanti versinya truk guys. Dan kalian kalau login selama 7 hari juga akan mendapatkan sebuah hadiah di bagian sini, Warrior. Ikutin sebuah aliansi yang ada juga.
Aliansi-aliansinya kamu bisa untuk join maupun create. Nih United, ada orang Indonesia ya. Banyak banget untuk orang Indonesia, bahkan luar negeri juga. Bisa untuk kalian join dan follow up. Auriga, wow. Login dengan menggunakan Google Play maupun akun ya. Di sini pojok kiri atas, lalu ke akun. Kita bisa untuk karakter login dengan menggunakan Gmail. Nanti verifikasi, lalu di sini ada monster. Monsternya kamu tinggal buat aja create, pasang, lalu match dengan menggunakan sebuah energi yang ada. Energi ini kita bisa untuk cari di bagian kota maupun kamu cari sendiri dengan klaim lainnya ya. Ini penyelesaian sebuah radar yang ada di dalam game tersebut. Coba kita muter-muter dulu ya guys. Gua bakalan coba untuk klaim-klaimin. Ini yang tas-tas ataupun tugas-tugas yang bisa untuk kita upgrade-in. Lalu juga kayak tumbuhan ini cepet banget sih menurut gua. 5 menit, 1 menit gitu. Run, ini gua open kosong. Oke. Okay. Ada tas juga set quest ya hitungannya. Kita akan menyelesaikan dan kita mendapatkan sebuah energi. Dan energi itu kita bisa untuk dapetin juga untuk kayak lawan monster yang ada di luar gitu. Ini kok bisa cepet banget untuk finish karena gue mempunyai konstruksi ya. Saat kalian awal-awal nanti kamu bisa mendapatkan konstruksinya secara gratis. Konstruksinya kita bisa untuk lihat di mana nih. Coba gue cari dulu di hero kah? Kayaknya enggak deh. Oh ini guys, lupa gue. Warehouse, bukan. Garasi, Gear Factory, how? Gear Factory unit training ya. Lalu di sini juga ada untuk sistem gacha. Nih gacha yang kita butuhin 100 tiket. Bam. Oke. Dapat Super Mario tuh, Super Mario. Kita habisin nih. Nah. Lalu nanti juga ada untuk sistem ascan untuk hero-hero kalian ya. Kayak contohnya kalau ascan itu kita naik pangkat. Di sini rankingnya lalu rating up gitu. Kamu membutuhkan gold, lalu juga fragment yang ada, medal yang digunakan untuk peningkatan sebuah levelnya di dalam game Marsville ini. Lalu ada untuk versi kompas, daily event, lalu event-event yang lagi berjalan, berlanjut. Itulah yang bikin game ini bisa dikatakan bahkan orang betah banget untuk main game ini karena santai, lama juga untuk pada main. Pembuatan sebuah kota yang ada di dalam Marsnya, penyelesaian misi, daily questnya, dan juga masih banyak hal lain yang bisa untuk kalian dapatkan di dalam in-game ini. Nicely, ini adalah sebuah hero yang gue pemilikin saat ini juga, tapi kalian bisa untuk melihat untuk indek-indek yang terjadi ya. Nah ini kayak Bumblebee sang robot, bentuknya kayak gini banget, lucu abis dah. Oke, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye-bye.